ini mah bikin di mana nih katanya? Kena bom. Oh, enggak ada begini tempat saya. Tukang tato nih enggak berani. Saya ngannya gogo aja nih. Sampai berlubang gitu ya. Melihat kejadian-kejadian dan Pian pernah merasakan sendiri kan akibat serangan itu. Gimana sekarang sampean melihat kalau semua? Saya hanya bilang sama teman-teman yang ada di lapangan selalu waspada. Dan harus siaga. Jadi jangan sampai lengah. Karena bukan apa-apa kalau polisi itu kan melindungi, mengayomi dan melayani, terutama melindungi kita. Melindungi untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Bang. Kalau kita sampai lengah ya nanti korbannya banyak. Oh iya dong. Jadi waktu jatuh tuh kebetulan kan ada yang di sepatu dan diambilin tuh. Itu paku-paku gitu. Pakunya itu kayak yang patah. Seperti paku kaso. Oh ini paku ini jatuh. Nah, iya itu paku kaso. Tapi enggak pakunya paku baru. Baru bagusnya baru padahal. Tapi baru pun kemarin ternyata masih ada kalau di dalam darah sudah jadi racun. Nanti lama-lama jadi sianida.